Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Dimanapun berada, saya doakan pada sehat-sehat dan pada lancar rezekinya. Oke, di sini kita coba lihat di EURJPY ini. Kita coba cari yang lain aja, teman-teman. Jadi ini juga penting buat teman-teman untuk memilih pair yang bisa kita eksekusi. Kita pasang AO. Di sini kita dapat momen, teman-teman. Saya analisanya menggunakan AO ini. Di sini kita dapat momen dan tresel, teman-teman. Oke, dimana di AO ini membuat penurunan, sedangkan di tren ini membuat kenaikan. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri akan terjadinya reversal. Kita lihat di sini terjadi penurunan, tetapi di grafik ini terjadi kenaikan antara ini dengan yang ini, teman-teman. Oke, maka di sini kita bisa entry sell. Saya langsung entry aja, karena saya yakin dengan setup ini di sini pasti akan terjadi penurunan. Oke. Sekarang kita bisa lagi coba lihat di time frame H1 kenapa bisa terjadi seperti ini, teman-teman. Pastinya ada area di sebelah kiri ini. Kita masuk ke H4. Nah, di sini kita lihat ada area drop base drop atau area supply yang masih press, teman-teman. Itulah penyebabnya kenapa di sini terjadi harga akan reject. Jadi tepat kita lakukan entry sell di sini. Oke, kita kembali lagi ke time frame M30. Oke, sekarang kita di sini akan memasang stop loss dan take profit. Saya akan bermain scalping di sini. Jadi saya ambil dia 30 pips saja. Nah, di sini saya ambil sebagai area take profit. Oke, saya juga pasang stop loss saya 1:1. Oke, sekarang kita langsung entry aja, teman-teman. Oke, di sini saya sudah pasang stop loss dan take profit di EURJPY ini. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, teman-teman. Tetapi saya akan coba cari lagi pair yang bisa kita eksekusi untuk membuka perdagangan kembali. Kita coba lihat GBPUSD ini. Kalau ada momen saya masih akan entry, teman-teman. Tetapi ketika tidak ada momen saya tidak mau entry. Saya melihat momen AO aja cukup. Oke, kita cari lagi. We've been together for a while. One secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you take it, stop me through. Oke, di sini di GBP/JPY kita dapat momen lagi, sama halnya seperti yang di EURJPY tadi. Dapat momen AO di sini melakukan penurunan, sedangkan di tren ini harga melakukan kenaikan. Oke, jadi saya di sini langsung entry aja sell sebanyak 5 layar. satu lagi. Oke, saya lakukan entry sell dengan hanya melihat momen AO aja atau momen divergent. Kita ambil juga di sini take profit sekitar 30 pips saja untuk bermain scalping aja. Oke, saya ambil di sini take profit. Untuk stop loss juga saya kasih perbandingan 1:1. Oke, langsung aja saya entry stop loss dan take profitnya. Oke, saya sudah letakkan stop loss dan take profit. Jadi setup ini hanya sesimpel ini. Saya lakukan entry sell di dua pair, teman-teman. Jadi untuk hasilnya nanti kita akan cek sama-sama. GBP/JPY di sini sudah loss, teman-teman. Jadi saya akan sell lagi di sini. Kenapa loss di situ? Karena terlalu dekat stop lossnya. Kita sell lagi di sini. Sebanyak 5 layar lagi. Oke, sekali lagi. Di sini loss sebanyak 58, sekian. Karena SL terlalu dekat, oke. Jadi di sini kenapa saya sell lagi? Karena setup ini masih kuat. Kita lihat di sebelah kiri ini, selain AO, kita ada juga area supply di sebelah kiri yang sangat kuat, teman-teman. Oke, jadi untuk stop lossnya kali ini saya akan pasang di atas daripada area ini. Oke. Sekarang kita pasang take profit di bawah yang sudah kita buat ini, di sini. Masih tetap saya pasang di sini. Kita langsung gas saja. Kalau yang ini saya pastikan akan profit. Saya tambah dulu satu lagi untuk menggantikan yang tadi, teman-teman. Oke. Oke, langsung aja saya entry stop loss dan take profitnya. Oke, kita cek di sini juga untuk EURJPY ini mengalami kenaikan terlebih dahulu. Saya akan naikkan untuk stop lossnya sebelum terjadi loss lagi, teman-teman. Tidak masalah, saya akan pasang di atas ini. Oke, di sini saya sudah jauhkan stop lossnya di EURJPY ini, agar tidak terkena stop loss lagi, teman-teman, seperti halnya di GBP/JPY. Oke, tidak masalah, di sini saya sudah mengalami kerugian 58, sekian. Untuk setup di GBP/JPY ini saya masih yakin akan terjadi penurunan. Hanya saja tadi terlalu dekat untuk stop lossnya, tidak masalah. Di sini kita tunggu, nanti kita akan upgrade kembali, teman-teman. A few moments later. Harga sudah turun sesuai dengan analisa kita, maka di sini saya akan take profit semuanya, walaupun belum sampai di area take profit yang kita maksud, tetapi di sini saya akan ambil karena sudah pun mencapai target dan menutup beberapa yang loss di sini, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita lihat di EURJPY ini sejauh manakah penurunannya. Sebenarnya tinggal beberapa pips lagi untuk mengenai area TP, tetapi saya akan close semua di sini orderan, tidak perlu terlalu tamak, kita akan ambil secukupnya saja. Jadi untuk semuanya saya mendapatkan 96, sekian. Jadi untuk semua yang loss di GBP/JPY ini sudah tertutupi, ini hanya karena terlalu dekat untuk stop lossnya, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu buat sharing video saya kali ini. Semoga ini menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya, salam profit.